Halo sahabat fotografi, halo sahabat kreatif, ketemu lagi di O Kreatif Channel. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, apa kabarnya? Semoga sahabat semua dalam keadaan selalu sehat, semangat, dan bahagia. Oke, di edisi kita kali ini, di edisi tips fotografi kita kali ini, O Kreatif Channel akan berbagi tips tentang bagaimana cara memotret foto produk dengan menggunakan handphone. Betul sekali. Kita akan memotret hanya dengan menggunakan handphone untuk membuat materi-materi foto produk online. Oke, sahabat fotografi, sahabat kreatif. Sebenarnya informasi atau tutorial tentang bagaimana cara memotret dengan handphone ini sudah banyak sekali bisa ditemui mungkin oleh sahabat fotografi, sahabat kreatif semua. Edisi kali ini O Kreatif Channel akan berbagi tips mudah saja, sederhana, tentunya ala O Kreatif Channel, bagaimana cara memotret foto produk hanya dengan menggunakan handphone saja. Pertanyaannya, apakah foto kita akan sebagus kamera DSLR atau kamera mirrorless? Nah, yang penasaran, tetap pantengin terus O Kreatif Channel, karena kita akan berbagi tips mudah, sederhana, simple, tetapi hasilnya kita lihat nanti. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, di dalam kita berbisnis online, selain produk kita yang memang harus bagus, terjaga kualitasnya, materi promosi adalah salah satu faktor pendukung untuk bagaimana produk kita bisa laris di pasaran, banyak diminati para pembeli, juga ya berujung bisnis kita semakin maju dan lancar. Jadi adalah hal penting, kita harus menyiapkan materi promosi sebaik mungkin untuk mendukung penjualan dan kesuksesan bisnis online kita. Nah, apa saja yang harus kita siapkan ketika kita akan melakukan pemotretan foto produk dengan menggunakan handphone? Sahabat fotografi, sahabat kreatif, ada 3 hal yang utama yang harus kita perhatikan ketika kita akan melakukan pemotretan. Yang pertama, ya namanya juga kita motret pakai handphone, artinya juga kita harus menyiapkan handphonenya sebagai alat untuk pemotretannya. Handphone seperti apa yang bisa digunakan untuk pemotretan foto produk? Jawabannya sangat mudah, adalah handphone yang punya kamera. Dan saya yakin di saat di situasi sekarang ini, handphone-handphone yang berada di pasaran saat ini, yang banyak digunakan masyarakat sekarang ini adalah secara kualitas hasil fotonya sudah baik dan bisa digunakan untuk menghasilkan foto produk sebagai materi kita jualan di bisnis online, seperti itu. Nah, handphone ini kan ada banyak macam tentunya ya di pasaran seperti itu. Ada yang kameranya 1, kameranya 2, kamera 3, 4, 5 gitu sampai berjejer-jejer di sini. Gitu. Sebenarnya itu tidak ada masalah karena nanti pun kita di dalam pemotretan tidak akan menggunakan cara yang rumit. Kita hanya menggunakan settingan otomatis saja. Juga yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan handphone adalah sebelum kita memotret, pastikan lensa-lensa yang ada di kamera handphone kita ini sudah bersih ya. Bagaimana cara membersihkannya? Ya bisa dengan tisu mungkin ya, bisa dengan tisu, terus juga bisa dengan pipet seperti ini ya. Ini sebenarnya bisa digunakan atau bisa dibeli di tempat-tempat kamera, ini akan lebih mudah sebenarnya, tinggal disemprot-semprot seperti ini ke sini, atau ya bisa dengan ditiup ya. Kalau ditiup pastikan juga tunggu beberapa saat, karena biasanya kalau ditiup akan kameranya akan berembun seperti itu ya. Jadi ada banyak cara, yang pasti bersihkan lensa kameranya. Terus yang kedua, di dalam pemotretan menggunakan handphone ini jangan melakukan zoom digital ya. Zoom digital itu kadang-kadang kan kita misalkan oh terlalu jauh nih objeknya sehingga kita harus zoom. Nah itu jangan, karena kenapa? Ketika kita melakukan zoom digital, kualitas foto kita akan menurun, pikselnya akan berkurang. Kalaupun kita perlu cropping yang lebih padat, yang lebih dekat, sebaiknya sih saya saranin dekatkan saja kamera kita ke objek foto kita ya, atau ke produknya. Jadi dekatkan handphonenya saja, jangan zoom digital, karena itu akan mengurangi kualitas foto kita. Terus berikutnya adalah selain juga kamera yang akan kita gunakan sebagai alat untuk pemotretan, di dalam setiap kita kali melakukan proses pemotretan, cahaya itu adalah hal yang utama, sahabat fotografi, sahabat kreatif. Betul nggak? Setuju nggak? Iya, kalau cahayanya gelap, ya hasil foto kita juga tidak akan bagus. Ya. Terus, cahaya apa yang bisa digunakan untuk melakukan pemotretan foto produk kita
kalau kita menggunakan handphone. Sebenarnya ada dua cahaya, sumber cahaya, yaitu cahaya alami, yaitu cahaya natural yang dihasilkan oleh matahari. Yang kedua adalah cahaya buatan yang bisa digunakan atau kita bisa membuatnya dengan lampu-lampu. Ya, bisa lampu studio atau lampu yang biasa kita gunakan sebagai lampu penerangan ruangan, seperti itu. Nah, di edisi kita kali ini, kita akan menggunakan lampu yang sangat sederhana, yang biasa kita gunakan di rumah, seperti itu, yaitu lampu... Nah, ini dia. Kita akan menggunakan lampu neon saja. Ya, apakah bisa lampu ini menerangi dan cukup untuk melakukan proses pemotretan dengan handphone? Ya, tentunya bisa cukup, bisa enggak, gitu ya. Artinya harus disesuaikan juga dengan objeknya sebesar apa, ruangannya sebesar apa, itu juga berpengaruh terhadap besar kecilnya suatu lampu yang digunakan. Nah, di contoh kali ini, kita akan menggunakan 45 watt saja, satu lampu neon dengan warna putih, ya, bukan kuning, tapi putih. Nanti kita akan coba dengan lampu ini, apakah, seperti apakah hasilnya. Nah, terus paling nanti kita akan coba tambahkan diffuser ya dari lampu ini, karena bagaimanapun juga ya namanya bisnis tetap harus keluar modal lah ya, seperti itu. Walaupun memang untuk awal-awal kita menggunakan alat-alat yang relatif sederhana. Oke, yang ketiga adalah selain tadi lampu, kita perlu tempat untuk pemotretan atau backgroundnya seperti apa. Nah, background yang akan dipakai saat ini adalah kita akan menggunakan kertas karton dan dinding warna putih. Jadi karton putih, dinding putih. Pertanyaannya kenapa harus putih? Ya, sebenarnya tujuannya adalah yang pertama, putih ini akan memberikan produk kita lebih kelihatan menonjol. Jadi stand out gitu. Ketika backgroundnya putih, produk kita akan kelihatan lebih fokus, lebih menonjol gitu. Yang kedua adalah background putih ini juga untuk mempermudah ketika proses editing nanti, ketika misalkan kita akan menggantikan dengan background warna lain atau dengan motif lain, seperti itu. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan pemotretan foto produk dengan menggunakan handphone. Nah, sudah nggak sabar kan? Yuk, kita langsung saja melakukan pemotretan dengan handphone. Tetap stay tune di O Kreatif Channel. Halo sahabat fotografi, halo sahabat kreatif. Sekarang kita sudah ada di tempat pemotretan. Seperti sahabat fotografi lihat, settingannya sangat sederhana, tetapi bukan berarti kesederhanaan itu membatasi kita untuk tidak menghasilkan karya yang luar biasa. Semangat ya. Oke, apa saja yang kita perlukan untuk melakukan pemotretan produk dengan menggunakan handphone ini ya. Tadi seperti dijelaskan tadi, selain kita memerlukan handphone yang mempunyai kamera, di sini kita memerlukan satu adalah pencahayaan. Tadi pencahayaan kita akan pakai lampu neon. Lampu neonnya seperti ini. Ini 45 watt, terus lampu neonnya kita akan pasangkan ke diffuser seperti ini ya, sahabat fotografi. Ops. Saya angkat ke sini dulu. Nah, ini model diffusernya seperti ini. Ini softbox. Mini softbox ya. Ini ukurannya lebih kurang lebar sekitar 40, tingginya 50 apa 60 ini ya. 40 kali 50 kayaknya ini. Ya. Nah, si lampu tadi kita masukkan di sini. Satu lampu saja. Dengan satu lampu pun untuk foto produk yang tidak terlalu besar ini sudah cukup ya. Nah, kita sudah pasangkan di sini. Ini tadi adalah 45 watt dan seperti saya bilang tadi, kita memerlukan diffuser. Diffuser ini kain tipis putih gitu ya. Kalau sahabat fotografi, sahabat kreatif mungkin ingat payung ya, payung. Nah, ini bahannya lebih kurang sama kayak begitu. Jadi dari bahan plastik transparan putih. Nah, ini kita tutupkan ke sini. Dan ini diffuser ini, diffuser sama boxnya, softboxnya ini adalah relatif tidak mahal ya. Ya, tidak lebih dari 200 ribuan. Jadi bisa dibelilah, masih terjangkau lah ya harganya seperti ini. Oke, ini lampunya sudah siap. Nanti kita tinggal pasangkan settingannya seperti apa. Dan ini tinggal colok ke power listrik, nanti akan menyala seperti itu. Oke, selain juga lampu, kita juga butuh karton putih ya. Karton biasa aja sebenarnya, ini seperti ini ya, karton putih. Jadi ini putih dan ini ini Dove ya, tidak glossy. Ini Dove putihnya, tidak glossy.
Terus ini nanti akan dipakai sebagai background ya, yang ditempel seperti ini. Seperti sahabat fotografi lihat, ini sudah ditempel dan bagian sudutnya ini dibuat melengkung ya, tidak tekuk gitu. Supaya kenapa melengkung? Supaya nanti objek terlihat jelas gitu ya, terlihat jelas dengan tidak adanya sudut yang membuat garis horizon di belakang produk kita seperti itu. Jadi dibikin melengkung seperti itu. Oke. Setelah si karton ini tentunya kita akan tempel di dinding dengan menggunakan lakban atau juga double tip ya. Lakban, double tip, terus ya tentunya gunting buat motong seperti itu. Ya, jadi alat-alat ini digunakan untuk menempel background kita ke dinding. Ya, dan kebetulan di studio kreatif dindingnya sudah warna putih ini dengan pakai motif artificial bata ya, bata putih gitu, artificial. Tapi ini artificial bukan bata asli, dan ujung-ujungnya kita jepit ke ujung kartonnya, kita jepit ke meja kecil ya. Ini juga meja kecilnya ukurannya lebih kurang ini berapa ya? 20 40 50 kali 40 ya. Jadi tidak besar. Karena produk yang akan kita foto kali ini adalah cara tas kecil ya, ini tas cewek tas lempang lah mungkin ini namanya ya, apa ya, saya nggak begitu ngerti barang-barang cewek. Jadi ini tas lempang kecil warna pink, sangat lucu dan cantik, yang nanti kita akan foto di edisi kita kali ini. Jadi ini produknya yang akan kita foto kali ini, settingannya seperti itu. Dan selain juga perlengkapan yang tadi, ada beberapa hal juga yang memang kita tidak boleh melupakannya, maksudnya ada hal-hal juga yang tidak kalah penting yang harus kita perhatikan sebelum kita memotret. Yang pertama tadi selain perlengkapan yang sudah disebutkan adalah foto-foto kita ini nantinya kan kita akan posting di beberapa apa namanya marketplace gitu ya, di Instagram, di Facebook, dan kita harus tahu skala rasio yang digunakan untuk memposting di platform-platform tadi. Biasanya saya menggunakan dua skala rasio saja. Yang pertama itu adalah 3 banding 4 atau 4 banding 5 dan 1 banding 1. Gitu ya. Saya tidak menyarankan memakai skala rasio 9 banding 16 karena itu akan terlalu banyak ruang yang tidak terpakai. Nangkep nggak? Nah, maksudnya gini, jadi misalkan ini bidang, angka depan itu adalah lebar dari bidang itu. Misalkan saya bilang 3 banding 4, artinya 3 itu adalah lebarnya, ya, lebarnya, dan 4 itu adalah ketinggiannya. Jadi kalau 3 banding 4, artinya lebarnya 3, tingginya 4, seperti itu. Kalau 1 banding 1 itu gampang, ya, karena sisi 1 dengan yang lainnya sama, pasti square, kan, pasti kotak. Misalkan kalau 16:9, 16 itu lebarnya, berarti begini ya, 16, 9 itu adalah tingginya. Dan sebaliknya, kalau 9 banding 16 artinya 9-nya lebarnya dan 16 adalah tingginya. Nah, ini untuk informasi tambahan aja. Yang kedua, tadi kan skala rasio sudah ditentukan. Yang pastinya produk kita yang akan kita foto ini, ya tentunya dirapihkan dulu, dibersihkan, dirapihkan gitu. Warnanya harus benar-benar kelihatan gitu ya, seperti ini warna pink, cantik sekali ya warnanya. Dan pastikan produk kita sudah rapih atau bersih seperti itu. Itu juga hal yang sangat harus kita perhatikan sebelum kita melakukan pemotretan produk gitu ya. Berikutnya, selain juga kita memastikan kerapihan dan kebersihan produk yang akan kita foto, komposisikan produk kita dengan baik dan menarik tentunya. Juga ambil foto dari berbagai sudut pandang. Bisa dari kiri, dari kanan gitu ya, dari atas, dari bawah. Jadi maksudnya gini, calon pembeli kita itu kan perlu informasi produk kita tuh lengkap gitu ya. Artinya dia, nah misalkan tas ini, tentunya si calon pembeli pengen tahu dong bagian depannya tas ini seperti apa, bagian pinggirnya seperti apa, bagian belakangnya seperti apa, dilihat dari atas seperti apa. Mungkin juga pengen lihat dalemannya seperti apa gitu ya, dari tas seperti ini. Jadi kita harus memberikan informasi yang lengkap ke dalam foto produk kita. Sebisa mungkin kita memberikan opsi-opsi pilihan sudut pandang yang lengkap gitu, dari berbagai sudut pandang, dari berbagai angle seperti itu ya. Itu juga yang harus diperhatikan. Nah, sambil berjalan kita akan mengambil sesi pemotretan yang pertama. Oke, sebelum kita melakukan pemotretan,
kita akan setting lampunya dulu. Nah, untuk mengatur lampu ini, karena kita hanya punya satu lampu, saya sarankan sih memasang lampu jangan frontal dari depan, langsung menyorot ke objek gitu ya, tetapi mungkin ambil sudut kiri atau kanan dari objek itu sendiri. Kemiringannya bisa 15-45 derajat, mungkin seperti itu. Kalau di jam, kita bisa bayangkan poros tengah itu adalah sebagai objeknya. Dari jam 12 itu kita miringkan ke jam 1 atau jam 2 ya, kalau kita mau menyimpan lampunya di sebelah kanan. Dan kalau kita mau menyimpan lampunya di sebelah kiri, mungkin bayangkan di jam 10 atau jam 11. Itu adalah posisi yang relatif akan memberikan efek dimensi yang baik terhadap produk kita, ketimbang kita memberikan komposisi atau penempatan lampu di posisi jam 12. Kalau jam 12 kan artinya tegak lurus terhadap objek kita. Itu sebenarnya terang pasti terang gitu ya, jelas pasti jelas. Cuman kelihatan foto kita tuh nanti akan kelihatan flat begitu saja. Tidak ada dimensi, tidak ada shadow yang membentuk, yang memunculkan bentuk dari produk kita gitu ya. Tidak salah juga sebenarnya, cuman mungkin lebih baik ketika kita menempatkan di posisi tadi 10-11 atau di jam 1 jam 2 seperti itu ya. Jadi karena mejanya di sini ya, ini kalau di posisi sekarang ini mungkin lebih kurang lampunya akan diterapkan di sebelah sini ya. Jadi objeknya kita taruh di sini dan seperti ini. Nah, penempatannya kenapa tadi saya bilang bahwa posisi meja kita ini, tempat kita memotret, harus ditempelkan ke dinding. Ya, tujuan dan fungsinya adalah karena kita hanya punya satu lampu sebagai lampu utama dari pencahayaan pemotretan kita kali ini, dan dinding ini berfungsi sebagai reflektor yang akan memantulkan cahaya tambahan kepada objek kita. Jadi berharap dengan kita menempelkan dekat ke dinding, pantulan cahaya utama dari lampu kita bisa mengurangin bayangan atau shadow yang terlalu tajam di belakang objek produk kita. Seperti itu ya. Dan sebaiknya juga dindingnya itu berwarna putih, atau kalaupun tidak putih ya kita paling menempelkan kembali karton yang kita punya untuk membuat dinding kita menjadi putih. Seperti itu. Oke, kita langsung praktekkan saja sahabat fotografi. Lampunya kita nyalakan. Nah, kelihatan nggak? Ada ya? Ya, lumayan lah, 45 watt. Ada kelihatan. Tinggal digeser-geser saja si posisi lampunya. Ya, kayaknya ini di sini ya. Ya, seperti itu. Dan kita siapkan kameranya. Handphone-nya maksudnya. Oke. Kelihatan nggak? Dari belakang ya, nanti saya akan coba aturkan pengambilan gambarnya selain dari belakang. Oke, yang pertama kita aturkan komposisi produk kita. Kita aturkan komposisi, kita akan foto ini dari bagian depannya. Ya, ini karena talinya panjang ya sahabat fotografi, mungkin kita harus memberikan, kita coba lingkar begini aja ya. Nah, kita gulung seperti ini, jadi supaya apa namanya, yaitu di dalam kita melakukan pemotretan juga kita harus pintar-pintar berkreasi ya, mengatur komposisi yang menarik untuk produk kita. Dan setiap produk biasanya juga memerlukan pengaturan komposisi yang berbeda-beda ya. Nah, ini kita coba pakai lakban aja ya, double tip untuk menempelnya. Jadi si lengkungannya ini ya, lengkungannya ini kita akan pakai ini. Double tip ini kan transparan ya, jadi pada saat dipoto ini tidak begitu kelihatan. Ya, jangan pakai lakban hitam gitu ya, nanti malah kelihatan kurang bagus. Ya. Oke, seperti itu. Untuk bagian belakangnya juga mungkin kita bisa manfaatkan si lakban ini untuk ganjal. Jadi kita posisikan berdiri seperti ini, dan ini adalah pegangan tangannya, kita taruh ke atas aja ya. Ini kita bikin tegak lurus dulu ke depan, terus si selendang atau selendang ya, apa sih istilahnya nih, selendangnya kita taruh seperti ini.
komposisi pertama sudah siap, kita akan foto. Nah, seperti apa? Seperti saya bilang tadi, settingan di kamera kita ambil otomatis saja ya. Jadi otomatis skalanya 3:4. Cara pengaturannya kita ambil portrait seperti ini. Ya, ambilkan fokus. Ini sebenarnya kalau kamera ini kan lebih relatif lebih mudah ya, kamera handphone maksudnya. Kita tinggal sentuh di bagian mana untuk titik fokusnya, maka dengan otomatis si handphone itu akan menyesuaikan exposure-nya. Gitu ya, terang gelapnya akan disesuaikan seperti itu. Oke. Kita akan foto komposisi pertama. Oke, 1 2 3. Nah, itu dia. Ini adalah hasil pemotretan yang pertama. Oke, kita coba memberikan informasi bagian pinggir dari produk kita dengan mengatur seperti ini ya. Oke, kita foto lagi. 1 2, kita ambil fokusnya, digeser-geser ke sini. 3. Oke. Nah, itu foto yang kedua ya, cukup menarik. Dan kita yang ketiga adalah kita akan mengambil foto bagian belakangnya ya. Karena ya calon pembeli kita pun pengen tahu nih bagian belakangnya seperti apa sih si tas ini gitu ya. Makanya kita harus foto bagian belakang dari tas ini. Kita bikin tegak lurus aja ya. Jangan lupa kita pakai ganjel si plug ban ini. Sebenarnya untuk ganjel bisa pakai apa aja ya yang kita punya. Yang pasti jangan kelihatan dari depan. Ya, gulungannya nih copot, kita rapikan lagi. Jadi setiap kita mengatur komposisi, kita juga pastikan tetap memperhatikan kerapihan dan kerapihan dan kebersihan si produk kita gitu ya. Itu harus selalu diperhatikan, sahabat fotografi, sahabat kreatif dimanapun Anda berada. Semangat ya. Kita coba foto yang berikutnya. Nah, ini kita foto bagian belakang. Double tip ini juga relatif tidak merusak produk kita ya, jadi aman karena dia terbuat dari kertas yang tidak begitu merusak ya. Mungkin nanti tinggal dibersihkan saja setelah pemotretan selesai. Oke, ini bagian belakangnya, kita foto lagi. Oke, dah, sementara mungkin cukup. Ini sebagai contoh saja, kita ambil 3 angle dan sangat mudah bukan memotret dengan menggunakan kamera handphone. Nah, settingan ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk settingan ketika kita menggunakan kamera mirrorless atau SLR, sama saja. Dan sebagai bonus tambahan, saya akan tambahkan satu foto produk lagi. Tadi kita sudah memotret tas wanita seperti itu, dan Indonesia itu sahabat fotografi, sahabat kreatif terkenal dengan baju batik ya. Siapa sih yang nggak kenal batik? Dan kali ini O Kreatif Channel akan memberikan tips mudah, simpel tetapi menarik, bagaimana cara memotret baju batik dengan hanya menggunakan handphone. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus O Kreatif Channel. Oke, sahabat fotografi, sahabat kreatif, kita sudah ada di settingan yang kedua. Seperti janji saya tadi, kita akan mencoba memotret produk baju. Dalam hal ini kita akan memotret baju kebanggaan bangsa kita, yaitu batik. Di edisi kita kali ini, kita akan mencoba memotret produk baju batik ini. Tentunya masih dengan menggunakan handphone ya, dan settingannya kita akan buat sederhana mungkin, semudah mungkin, tetapi hasilnya tetap menarik ya, sahabat fotografi, sahabat kreatif. Dan seperti tadi, kita posisikan lampu kita di sebelah, kalau dari pandangan sahabat fotografi ini sebelah kiri ya, sebelah kiri objek kita, dan ini 45 derajat menghadap ke objek atau produk kita. Seperti halnya settingan yang tadi sama, cuma bedanya ini produk kita sekarang kita gantung ya, kita gantung dengan gantungan baju atau hanger seperti ini yang sudah digantungkan ke hook ya, atau apa, gantungan baju di dinding yang sudah memang disediakan seperti itu. Dan terus bajunya saya komposisikan simple saja seperti ini, kita gantung, dan pastinya ini juga sudah dirapikan seperti ini ya. Lipatan lengan baju sebelah kanan, kalau dari pandangan Anda mungkin sebelah kanan apa sebelah kiri ya,
ini dilipat ke dalam dan yang sebelahnya lagi dilipat keluar. Ini supaya kelihatan lebih natural. Juga lekukan-lekukan di dalam di bagian badannya ini juga dibikin senatural mungkin, tidak saya bikin flat seperti itu karena untuk supaya gantungan ini terlihat lebih natural saja seperti itu ya. Jadi tidak terlalu flat seperti itu. Oke. Terus untuk background karena dindingnya sudah berwarna putih, walaupun ini memang dindingnya sudah dilapisi dengan artificial tekstur bermotif batu gitu ya, berwarna putih, jadi saya pikir ini juga sudah cukup cocok dipadupadankan dengan motif batik seperti ini karena backgroundnya pun tidak terlalu rame ya, masih kelihatan tetap putih gitu. Tetapi kalau misalkan sahabat fotografi juga tetap mau menggunakan background putih ya, bisa menggunakan karton yang tadi ya. Jadi karton ini bisa ditempelkan saja di bagian belakang dari baju batik kita ya, dengan menggunakan tadi lakban atau double tip seperti itu. Kita sudah tempatkan objeknya, tinggal kita melakukan pemotretan. Oke, kita coba memotret ya, sahabat fotografi, sahabat kreatif. Penentuan titik fokus ini memang akan secara otomatis menyesuaikan eksposur oleh si kamera handphonenya itu sendiri. Oke, ini cukup. Kita foto 1, 2, 3. Fotonya sudah dapat. Oke, itu tadi foto yang pertama dan foto yang kedua. Kita akan hanya sedikit merubah bagian lengannya saja. Kita akan buka seperti ini untuk menunjukkan bahwa baju ini mempunyai lengan seperti ini. Kita akan lebarkan lengannya dan bagian badannya dengan bantuan double tip ini ya. Kita coba. Jadi kita tinggal tempelkan saja di bagian belakang bajunya, double tipnya, terus ini juga tidak merusak baju ya. Nah, pastikan lurus atau oke, jadi tempel di situ. Ya, sudah ditempel seperti ini. Oke. Seperti itu. Bagian bawahnya perlu nggak? Bagian bawahnya kayaknya nggak usah ya. Bagus begini aja ya. Jadi hanya bagian tangannya aja. Ini kita foto lagi. Ya, settingannya otomatis seperti biasa. Ya, oke, ini foto terakhir kita. Kita komposisikan. Nah, kan jadi kelihatan lebih lebar gitu ya, lebih kelihatan bentuk dari bajunya. Oke, capture. Oke. Selesai sudah proses pemotretan kita hari ini. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, untuk dua settingan tadi sebenarnya bisa digantikan juga dengan produk-produk lain. Misalkan yang di dinding ini, kita tempel di dinding ini, kita bisa aja memotret jaket misalkan, atau celana, atau misalkan tas juga, tas ransel yang kita gantung seperti ini. Jadi ini hanya sebagai contoh dasar aja yang bisa digunakan untuk berbagai macam produk. Juga tadi yang di meja tadi, settingan di meja tadi itu juga bisa digunakan untuk produk-produk lain. Seperti halnya selain tas tadi, mungkin bisa juga kita gunakan untuk memotret sepatu gitu ya, memotret makanan gitu ya, memotret juga produk apalagi ya, parfum misalkan, botol parfum gitu ya, atau t-shirt gitu seperti itu, atau banyak lagi produk-produk yang lain yang memang saat ini sedang banyak dijual di bisnis online. Seperti itu ya. Jadi settingan-settingan tadi hanya settingan-settingan dasar yang bisa digunakan untuk berbagai produk jualan kita. Selesai sudah sesi pemotretan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke sahabat fotografi, itu tadi tips sederhana mudah tentang bagaimana cara memotret produk dengan menggunakan handphone. Semoga tips sederhana tadi bermanfaat untuk sahabat semua. Dan bila ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar yang sudah disediakan. Saya akan senang untuk bisa berdiskusi dengan sahabat kreatif, sahabat fotografi semua. Jangan lupa, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Karena O Creative Channel akan selalu berbagi pengalaman, cerita, hal menarik seputar dunia seni, fotografi, dan kreativitas lainnya. Sekali lagi, terima kasih yang sudah stay tune sampai akhir video. Salam sukses selalu untuk kita semua. Tetap semangat berkarya.